Kapolres Sambas AKBP Sugiatmo memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-78 tahun di halaman Mapolres Sambas Senin pagi. Turut hadir dalam upacara tersebut Bupati Sambas Satono, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, jajaran Polres Sambas, serta undangan lainnya. Kapolres Sambas mengatakan Polri merupakan garda terdepan yang memiliki tugas dan wewenang strategis telah melalui berbagai tantangan dan rintangan. Meskipun demikian, Polri terus berdiri tegak menjalankan setiap perannya dalam mengamankan berbagai agenda nasional dan internasional. Jika dipahami lebih jauh, Polri sebagaimana merupakan garda terdepan yang memiliki tugas dan wewenang strategis telah banyak melalui berbagai tantangan dan rintangan. Namun sampai dengan detik ini, Polri dapat terus berdiri tegak menjalankan setiap perannya dalam mengamankan berbagai agenda nasional dan internasional. Peringatan HUT Bayangkara tersebut ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Kapolres Sambas disaksikan para undangan. CSM TV Madahkannye.